إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله تعالى للعالمين بشيرًا ونذيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون الحمد لله Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan nikmatnya sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita demi sujud memenuhi daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lissalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan salat untuk hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka pergilah kalian, penuhilah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli kalian, sujudlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik dan nikmatnya sehingga kita mampu untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ibadallah, pada setiap hari Jumat seringkali kita mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering dibacakan oleh khatib, yaitu di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seringkali kita mendengar ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sesekali mati kecuali dalam keadaan membawa Islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan maksud daripada firman Allah tersebut, maksud daripada bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah ayyu ta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Arti daripada takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah ayyu ta'a fala yu'sa, adalah kalian taat kepada Allah dan tidak sekali-kali bermaksiat atau durhaka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala apa-apa yang dilarangkan oleh Allah dan Rasulnya, taat dan tidak bermaksiat ataupun durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, totalitas dalam menjalankan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu di mana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya akhir daripada surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika turun firman Allah tersebut, bahwasanya lillah, hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apabila kalian menampakkan daripada keburukan apa yang ada di dalam hati kalian, apa daripada
daripada niat-niat buruk kalian ucapkan atau kalian perbuat, autufu atau kalian sembunyikan niat-niat buruk tersebut hanya di dalam hati kalian saja, tidak kalian ucapkan, tidak kalian perbuat, yuhasibkum bihillah, niscaya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terbesit di dalam hati kita saja akan dihisab oleh Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban daripada niat-niat buruk yang ada di dalam hati kita. Maka akhirnya ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kullifna ma la nutid. Ya Rasulullah, kami telah diberikan taklif, yaitu beban syariat yang kami tidak akan mampu untuk menjalankannya ya Rasulullah. Yaitu para sahabat berpikir bahwasanya besitan di dalam hati saja sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, mendidik para sahabatnya, apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengatakan sami'na wa asaina, apakah kalian mau mengatakan kami dengar perintah Allah tapi kami durhaka, enggak mau menjalankan perintah Allah, apakah kalian mau seperti itu sebagaimana orang-orang Yahudi sebelumnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, walakin qulu, akan tapi katakanlah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah wahai para sahabatku, sami'na wa ata'na, kami dengar perintah Allah, wa ata'na, dan kami taat atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun kami rasa berat perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ghufranaka rabbana, ya Allah, kalaupun ada perintahmu yang tidak bisa kami kerjakan, kufranak, maka kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yaitu totalitas dalam menjalankan perintah Allah, walaupun kita merasa berat, tetapi haruslah sami'na wa ata'na. Apa saja kalau sudah ada di dalam perintah Allah, di dalam Al-Quran ada perintah dari Nabi, mau seperti apapun itu beratnya, usahakan untuk kita mendengarkan perintah Allah tersebut dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah melihat bagaimana betul-betul tulusnya dan totalitasnya Nabi dan para sahabat dalam menjalankan perintah Allah, kemudian Allah memberikan keringanan kepada para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat seterusnya, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanar rasul, sungguh telah beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi, yaitu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman, kullun amana billah, mereka semua itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan juga kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani daripada seseorang daripada syariat yang tidak mampu untuk dia kerjakan, laha ma kasabat, setiap orang akan mendapatkan pahala atas apa yang dia kerjakan, wa 'alaiha ma iktasabat, dan dia akan mendapatkan dosa, mengikul daripada dosa, yaumil qiyamah ma kasabat, atas apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucap kan. Jadi apa yang terbesit di dalam hati karena rahmatnya Allah, Allah tidak menganggap itu sebagai dosa. Bagaimana kok bisa apa yang terbesit saja itu dicatat sebagai dosa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Allamul Ghuyub, Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita saja, Allah Maha tahu. Tetapi karena rahmatnya Allah, Allah tidak mencatat itu sebagai dosa. Luar biasa rahmatnya Allah. Bahkan lebih-lebih lagi daripada itu, di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang yang hamma bihasanah, ada keinginan untuk melakukan suatu amal baik, namun kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan yang sudah dia niatkan, maka Allah catatkan satu pahala kebaikan bagi dirinya.
Ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah. Kita punya niat baik, kemudian belum sempat kita kerjakan, maka kita sudah dicatat dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun niat buruk yang ada di dalam hati kita, selama tidak kita ucapkan, selama tidak kita perbuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencatatnya sebagai dosa. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tadi, kita bisa melihat bagaimana totalitasnya para sahabat dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah lah yang memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat tersebut. Maka sepatutnya seperti itulah kita, totalitas dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan, takwa dengan sebenar-benarnya takwa yaitu ayyuta fala yu'sa, kita taat dan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pilar yang kedua untuk takwa adalah ayyudhkara fala yunsa, yaitu kita ingat kepada Allah selalu dalam setiap waktunya, ingat kepada Allah wala yunsa, dan tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita kerjakan, kita maksudkan untuk Allah sebagai bentuk taat kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menikah, kita niatkan untuk agar dijauhkan daripada zina. Kita bekerja, kita niatkan untuk taat, yaitu agar kita mendapatkan rezeki yang halal untuk menghidupkan kita punya keluarga. Setiap gerak-gerik kita, kita maksudkan untuk ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati daripada orang-orang hamba yang mukmin, yang beriman, lagi orang yang berakal, yaitu Allah mensifati orang mukmin yang berakal, yaitu orang-orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah qiyaman, baik mereka saat berdiri ataupun saat duduk ataupun saat berbaring sekalipun, selalu ingat Allah, Allah, Allah yang ada di dalam hati mereka. Niat mereka hanya untuk Allah, hidup mereka untuk Allah, mati mereka untuk Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yuzkar fala yunsa, selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah luput sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala dari benak dan juga hatinya. Wa yushkar fala yukfar. Dan selain itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud selain mengatakan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa yaitu ingat taat kepada Allah dan tidak bermaksiat, kemudian juga selalu ingat Allah dan tidak pernah lupa akan Allah, kemudian juga yushkar fala yukfar, selalu dia bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kufur akan nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud daripada syukur? Hakikat daripada syukur itu bukan hanya sekedar kita mengucap alhamdulillah dengan lisan kita. Itu bukanlah hakikat daripada syukur. Yang namanya syukur pada hakikatnya adalah kita menjalankan, menggunakan apa-apa nikmat yang Allah berikan untuk apa itu diciptakan. Allah menciptakan, memberikan kita nikmat rizki, tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan kita punya keluarga, untuk mendermakan daripada harta yang kita miliki. Allah memberikan kita nikmat penglihatan, maka nikmat penglihatan itu kita gunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita nikmat sehat, maka kita gunakan masa sehat kita untuk ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita rizki, berikan kita keluarga, kita gunakan itu sebagai bentuk taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hakikat daripada syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belum bisa dikatakan bersyukur orang yang dalam seharinya selalu mengucap alhamdulillah tetapi selalu dibarengi dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mata yang diberikan oleh Allah dia pakai untuk maksiat, nikmat kaki yang Allah berikan dipakai melangkahkan untuk tempat-tempat kemaksiatan. Dia gunakan nikmat-nikmat Allah bukan untuk taat, justru untuk maksiat. Maka orang-orang yang seperti itu belum bisa dikatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah makna hakikat daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan tentang takwa yang seperti ini, kita rasa sungguh berat. Siapa orang yang bisa selalu taat dari selama hidupnya sampai dia meninggal dunia, selalu taat dan tidak pernah bermaksiat? Siapa gerangan orang yang bisa untuk dia selalu ingat Allah dan tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya
Nabi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain menjelaskan tentang ayat tersebut, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian mastata'tum dengan mencurahkan segala kemampuan kalian, yaitu semampu kalian, ya apa yang kalian mampu kerjakan dengan sebaik-baiknya, curahkan segala kemampuan kalian, tenaga kalian, waktu kalian, berusaha supaya untuk bisa sampai derajat tersebut, walaupun kalian sebenarnya tidak akan mampu, tetapi berusahalah untuk mencapai hal tadi, karena untuk mencapainya itu hal yang sangat sulit. Bahkan para malaikat sekalipun yang Allah sifati, para malaikat itu la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah. Diriwayatkan dalam hadis bahwasanya para malaikat di yaumil qiyamah akan memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah, mengatakan kepada Allah, subhanaka wa lakal hamd ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah maha suci engkau, segala puja dan puji syukur kepada engkau, maka ma'abadnaka haqqa ibadatik, sungguh kami para malaikat belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal ini malaikat yang mereka mulai dari diciptakan, ada malaikat yang Allah ciptakan untuk bersujud, maka dia mulai dari diciptakan sampai dia dimatikan selalu dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun dia bangun dari sujudnya. Itu adalah bentuk bagaimana ketaatannya malaikat. Ini malaikat yang Allah sifati seperti itu. Bagaimana manusia bisa untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat lain, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan mencurahkan segenap kemampuan kalian untuk mencapai derajat haqqat takwa, sebenar-benarnya takwa tadi. Maka bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka kematian itu bukanlah ada di tangan manusia. Manusia tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana dia akan mati, akan dia meninggalkan dunia ini. Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, yaitu selalulah kalian menjaga keislaman kalian sehingga kalian bisa mati dalam keadaan Islam. Istiqomahlah kalian dalam takwa, selalu berpegang teguh dengan dalam takwa kalian kepada Allah, maka niscaya kalian akan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dan juga di samping kita istiqomah dalam takwa, maka harus juga dibarengi dengan doa, meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, sebagaimana dicontohkan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Allah Yusuf, Allah abadikan doanya di dalam Al-Qur'an, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Seorang nabi saja, Nabi Allah Yusuf memohon kepada Allah, tawaffani muslima, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan ikutkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini sekelas nabi, yang nabi itu maksum, terbebas daripada dosa, meminta kepada Allah supaya mati dalam keadaan Islam. Karena seseorang tidak ada yang tahu apakah dia mati akan mendapatkan husnul khatimah, apakah meninggalnya dia akan dalam keadaan Islam atau tidak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang nabi sekalipun memohon kepada Allah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.